Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Aku Indonesia menggelar seminar sehari bersama pers dan citizen jurnalis di Asrama Haji Tanjung Pinang. Ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya berita bohong di media sosial. Berdasarkan data statistik, sebanyak 132 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 65%-nya berada di Pulau Jawa. Dengan jumlah populasi sebanyak itu, Indonesia sangat rawan dengan penyebaran informasi hoax di media sosial. Diharapkan mahasiswa lebih selektif dalam menggunakan media sosial. Belakangan ini, berita hoax sangat mengkhawatirkan sehingga bisa mengganggu keutuhan NKRI. Hadir dalam seminar ini, tim Cybercrime Polda Kepri, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepri, Kepala Kesbangpol Provinsi Kepri Sapri Sulisman, serta Dekan Visip Umrah. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media, memberitakan.